Baik semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita di konten kita kali ini. Kita bicara soal apa nih? Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Media Sosial 10 Juni 2020. Nah, peringatan Hari Media Sosial di Indonesia ini dicetuskan setiap tanggal 10 Juni. Orang yang berjasa adalah Handi Irawan D. Ini dia merupakan orang pertama yang mencetuskan Hari Media Sosial di Indonesia pada 5 tahun silam atau tepatnya 10 Juni 2015. Nah, media sosial sendiri saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat Indonesia. Media sosial kerap dipakai untuk berinteraksi dengan orang-orang yang jauh bahkan tidak mereka kenal sebelumnya. Halo semuanya, salam jumpa, selamat Hari Media Sosial. Dan saya mengajak teman-teman untuk memposting kebaikan agar media sosial itu jadi sesuatu yang menyejukkan. Apa sih yang kalian lakukan hari ini di Hari Media Sosial? Atau masih terus menebar kebencian, posting sesuatu yang tidak jelas, atau bahkan kalian tega menjadi buzzer? Oke, mari bergerak. Belakangan ini, media sosial juga sudah menjadi sesuatu yang dapat membantu para pelaku usaha, tidak terkecuali di Indonesia. Banyak muncul online shop atau jualan online yang berkembang lewat media sosial. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak banget ya pokoknya. Nah, pada Hari Media Sosial yang jatuh tepat hari ini, masyarakat dapat menyampaikan berbagai inspirasi dan informasi mengenai media sosial yang telah memberikan banyak perubahan pada diri mereka. Media sosial sendiri telah mengubah bagaimana masyarakat berkomunikasi. Media sosial telah menjadi alat komunikasi yang tidak hanya untuk berkomunikasi, namun juga sarana untuk berbagi informasi. Namun, dengan semua kecanggihan yang ditawarkan oleh media sosial, masyarakat di Indonesia masih belum terlalu sadar akan etika dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat memberikan dampak yang positif bagi orang yang menggunakannya dengan baik, bagi keluarga ataupun bahkan perusahaan tertentu. Namun, media sosial juga dapat berdampak negatif jika digunakan untuk tujuan negatif juga dan tentunya menyimpang. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo sendiri menemukan 554 hoax terkait virus corona di tengah pandemi COVID-19 ini.
Berdasarkan catatan Kominfo, berita bohong itu tersebar di 1209 platform digital. Wow, keren sekali ya. Nah, hingga hari ini ada 554 isu hoax terkait virus corona yang tersebar di Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Wah, luar biasa ya. Nah, untuk itu teman-teman, saya mencoba untuk mengajak kalian untuk berbagi informasi positif menggunakan media sosial untuk berbagi kebajikan, berbagi informasi-informasi yang bisa menyegarkan mata ataupun membuat telinga kita lebih adem, membuat pandangan kita lebih segar dengan mengirim kabar-kabar positif ataupun gerakan-gerakan positif yang bisa mengajak orang lain untuk berlaku yang sama. Jadi guys, memang bermedia sosial itu kita harus bijak. Jangan sampai kita terpancing untuk ikut menyebar hoax. Tiada salahnya sih kalau kita terus menebar kebajikan melalui postingan-postingan positif yang bisa kita lakukan setiap menit, bahkan setiap detik ketika kita menggunakan media sosial. Kalau kita belum bisa berlaku kritis, ya cobalah untuk berpuasa media sosial. Gak usah langsung satu minggu atau apa, cukup berusaha sehari untuk tidak menggunakan media sosial kalau memang belum bisa berlaku dengan bijak. Tentunya kawan-kawan, kita berharap pada hari media sosial Indonesia ini, di momen ini kita saling mengajak teman-teman untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang kita cintai di media sosial. Apresiasi kebaikan dan dukungan mereka dengan memberikan kata terima kasih. Karena kebaikan yang diapresiasi bisa menjadi rantai kebaikan lain yang tidak akan terputus. Media sosial bisa memberikan dampak positif maupun negatif bagi banyak orang. Nah, untuk itu mari bijak bermedia sosial, itu sangat penting. Di hari media sosial ini, mari kita sama-sama memperbaiki diri dengan tidak mudah memberikan komentar negatif maupun rundungan ataupun bulian kepada sesama. Mari mulai menjadikan pribadi kita menjadi bijak bermedia sosial dan menjadi seseorang yang menebarkan kebaikan. Selamat hari media sosial, mari mulai hari ini menjadi pribadi yang lebih cermat dan bijak dalam menggunakan media sosial. Jauhi hoax dan cyberbullying. Jangan menjadi buzzer, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cerdas dan berbudi baik. Terima kasih. Salam jumpa. But now you're out of time.
Jadi guys, keindahan di belakang saya ini sangat-sangat luar biasa. Sangat sayang jika tempat ini penuh dengan sampah. Itulah yang mendorong saya untuk bercita-cita ya. Pantai ini nol sampah lah, gak ada sampah. Maka sempurnalah kecantikan yang ada di belakang ini. Luar biasa.